dan yang mau nerima aku apa adanya, baik sama buruknya, gak cuman baiknya aja. Aku kenal Jenny itu udah lebih dari 10 tahun, teman satu kompleks. Jenny itu orangnya pendengar yang baik. Aku seneng banget punya sahabat yang udah aku anggap keluarga sendiri, mulai dari papa, mama, kakak-kakaknya semua. Dan thank you Jenny yang udah mau nerima gue apa adanya. Gue terima kasih banget sama lo Jen, gue sayang banget sama lo, anjir. Tepuk tangan dong. Pengalaman pertama kali dekat sama Jen gak bisa dilupain sih sampai sekarang. Wow. Sama Jane pernah 2 minggu main berturut-turut, gak berhenti di rumah Jane. Itu sih yang gak bisa dilupain. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Uta dan juga Hana, terima kasih. Kami pernah ke lantai 6 untuk ngambil barang, tapi kita keliling sekolah dulu. Tempelnya sekolah pakai tangan Jen. Jane itu baik, terus asik banget, friendly juga, makanya bisa sampai kenal sama kakak-kakak kelas. Kenapa nggak baik jadi? Karena lu manggil gue pakai kak nggak? Nggak pakai kak. Jadi ya udah, itu nggak baiknya. Kayak ngambek. Baik, care sama adiknya, sama kakaknya juga. Jadi itu pastinya baik. Terus dia tuh kalau megang barang, barang apa aja tuh pasti jatuh. Ceroboh banget. Alright boys and girls, please welcome the one and only and the queen of this party tonight, James! Gimana perasaan kamu hari ini? Seneng banget. Luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Kita kasih kebahagiaan buat Jen ya. Luar biasa. Oke, Jen, mau speech di atas atau di sini? Lebih dekat dengan teman-teman. Oke, silahkan. Karena Jen katanya ada sedikit sempatan dua patah kata untuk teman-teman semua yang hadir di sini sekarang. Oke, makasih banget. Terus juga mau bilang makasih untuk teman-teman mama papa yang di belakang, om tante. Tangan dong buat om tante yang juga sudah hadir. Ya pokoknya enjoy acara 17-an tahun aku. Pokoknya hari ini kita harus seru-seruan bareng dan happy bareng. Terus juga bakal baik banget sesi acara dan games hari ini. Pokoknya jangan lupa ikutan, gak usah malu-malu, kita gak boleh jaim hari ini. Doakan yang terbaik untuk Jen. Harapan kami sebagai orang tua yang sangat mengasihi Jen, mendoakan Jen selalu tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin. Memiliki karakter yang setia, yang mulia dan juga sukses dalam studi, menjadi anak yang manis, anak yang takut akan Tuhan, serta memiliki masa depan yang gemilang bersama Tuhan. Kebahagiaan terbesar mama dan papa adalah melihat Jen hidup maksimal dan jadi terang yang bersinar untuk banyak orang. Itu aja dari mama, dari papa. Sekali lagi mama mengucapkan selamat ulang tahun anakku Jen tersayang. Wow. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk acara ucapan syukur Jen sehingga acara ini berjalan dengan baik.
Sukses untuk kita semua. Enjoy the party and God bless you. Thank you. Mau bilang makasih buat mama papa yang udah ya jagain Fanny. Aku kalau di rumah dipanggilnya Fanny. Oke, Fanny. Ya, oke. FYI ya. Selalu mau ngajarin Fanny hal yang baik, hal yang buruk. Dan selama ini sih mama papa selalu ngajarin aku hal yang baik ya. Terus maafin kalau Fanny suka bikin salah, suka bohong. Pokoknya mama papa sehat terus, bisa nemenin Fanny sampai gede. Amin. Banget. Amin. Boleh berikan pelukan kalau begitu. Kita berikan tepuk tangan kembali. Silakan Om sama Tante boleh berikan pelukan untuk Fanny atau Bucin.